Acara ini dipersembahkan oleh Kopia. Diseruput yuk diseruput, Kopia aromanya harum tiada duanya dan bikin melek rasanya yang nikmat. Yuk nyeruput Kopia. Kopia, seruput nanja. Ya berkah Kopia, seruput nanja. Assalamualaikum pemirsa yang di rumah, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini Kiki berkesempatan untuk menemani pemirsa yang di rumah menyaksikan dan menyimak pengumuman pemenang Ya Berkah edisi Senin 5 Oktober 2020 yang dipersembahkan oleh Kopia Seruput Nendang. Dan tentunya hari ini kita sudah ditemani oleh para saksi. Ada dua orang di sini di sebelah kiri Kiki, sudah ada Pak Rama selaku area promotion supervisor. Pak Rama, apa kabar? Baik. Sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Dan di sebelah kanan Kiki sekarang ada Pak Ananto selaku perwakilan dari kepolisian. Pak Ananto, apa kabar? Baik, Mbak. Sudah siap? Siap. Siap. Baiklah pemirsa di rumah, dan sebelum kita melakukan pengundian dan juga pengumuman, di sini diinformasikan bahwa pengundian ini sah dan sudah terdaftar di Kemensos dengan nomor 642/PSDBS.PI.5.5/06/2020. Dan juga diinformasikan untuk tata tertib pengundian kali ini, yang pertama adalah pemenang dinyatakan sah apabila amplop berisi 2 bungkus kopi ya varian apa saja dalam kondisi baik, lengkap dengan nama, alamat, nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Selanjutnya, 1 nomor KTP hanya berhak memenangkan 1 hadiah per hari. Apabila nih terjadi 1 nomor KTP memenangkan lebih dari 1 jenis hadiah, maka dengan hadiah dengan nominal yang lebih kecil akan kita undi ulang. Dan yang pasti, keputusan para saksi bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan hari ini pemirsa yang di rumah, kita akan mencari 15 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai masing-masing senilai Rp500.000. Dan gak usah berlama-lama lagi, para saksi juga sudah siap ya. Kita akan langsung memanggil tim pengaduk amplop untuk memasuki area Dropbox. Silakan. Oke, pemirsa di rumah bisa dilihat ya. Jadi undian kali ini real tanpa rekayasa. Jadi untuk Anda semua jangan khawatir ya. Diaduk dengan secara merata di ujung pojok ya, semuanya tanpa terkecuali. Dan untuk pemirsa di rumah jangan ragu untuk seruput kopi ya, karena kopi ya terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma yang harum dan rasa lebih nendang. Dijamin bikin melek. Seruput nendang. Oke, masih mengaduk-aduk nih. Dan sudah cukup, baik sudah cukup teman-teman. Terima kasih banyak. Iya, silahkan untuk bersiap keluar dari area Dropbox ya. Sudah diaduk secara merata permisa. Dan sekarang saatnya kita panggil tim pengambil amplop. Di sesi pertama kita hari ini, kita akan mencari 5 orang dulu nih ya, siapakah yang beruntung mendapatkan uang tunai masing-masing senilai Rp500.000. Oke, Bapak Ananto silakan dipakaikan penutup mata. Jadi sekali lagi pemirsa yang di rumah jangan khawatir, karena ini real tanpa rekayasa ya. Angkat tangannya dulu, jangan tinggi-tinggi. Oke, sudah cukup, silakan dimulai mengambil amplopnya. Oke, 5 amplop di sesi pertama kita ya pemirsa. Dan tentunya untuk Anda jangan ragu untuk mengikuti undian Ya Berkah Kopia. Masih banyak kesempatan untuk Anda. Caranya gampang banget, cukup masukkan 2 bungkus kopi ya varian apa saja ke dalam amplop. Jangan lupa untuk tuliskan nama, alamat, nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa hubungi. Selanjutnya bisa Anda masukkan ke Dropbox di area sekitar Anda, atau bisa Anda kirimkan ke media partner. Ada Arah Malang Raya, ada Malang TV, ada KDS 8 dan juga untuk Pasuruan Raya ada Warna FM dan juga Panorama FM. 1 amplop, permisi. Terima kasih Pak Rama. Ya, kita sudah mendapatkan 1 amplop ya. Jadi buat yang di rumah, ayo segera ikuti undiannya karena masih ada kesempatan untuk periode undian hingga tanggal 30 Oktober 2020 ya. 2 amplop, oke sebelah sini. Oke, terima kasih. Kurang 3 amplop lagi di sesi pertama kita hari ini ya. Oke,
Aduk lagi, aduk tipis-tipis. Baiklah. Nah, yang di pinggir-pinggir boleh. Boleh. Permisi. Oke, terima kasih. Dua amplop lagi ya. Ikutan deg-deg, sir. Kira-kira siapa nih 5 orang pertama yang beruntung hari ini mendapatkan uang tunai Rp500.000. Lumayan rezeki. Ayo, amplop keempat. Oke, bentar. Sudah. Satu amplop lagi di sesi pertama. Oke. Sing dhuwur ya rapopo, yang atas boleh, bebas. Satu lagi. Oke, terima kasih. Oke, untuk tim pengambil dan juga pengaduk, terima kasih sudah dibantu ya. Kita sudah mendapatkan 5 buah amplop di sesi pertama kita hari ini ya. Baiklah pemirsa yang ada di rumah, sekarang di tangan Kiki sudah ada 5 amplop ya. Dan langsung Kiki bagikan kepada para saksi. Oke, Pak Rama 3 amplop ya, Pak Ananto 2 amplop. Kita mulai dari Pak Rama dulu. Pak Rama, silakan dicek keabsahan dari data diri dan juga bungkusnya. Oke, kita cek satu persatu. Oke. Untuk 3 amplop ini, identitas pemenang ada lengkap, serta nomor HP yang tertera juga lengkap. Oke. Kita buka satu persatu. Untuk amplop yang pertama, yes, terdapat 2 bungkus kopi YSP. Oke. Pemenang atas nama Siti Mutina, Kedung Kandang, Malang. Siti Mutina, yeay. Oke. Lalu selanjutnya, amplop yang kedua, kita buka. Terdapat 2 bungkus kopi YSP. Ya. Pemenang atas nama Siti Zubaida, Kedung Kandang, Malang. Oke. Selanjutnya berikutnya, yang ketiga, kita buka. Terdapat 2 bungkus kopi ya susu. Pemenang atas nama Sudarsi, Sukun, Pasuruan. Hai, terima kasih Pak Rama. Berarti 3 amplop sudah sah ya. Sudah sah. Dan kita akan beranjak ke Pak Ananto. Pak Ananto, 2 amplopnya silahkan dicek. Untuk nama dan nomor HP ada semua. Saya buka dulu. Oke. 2 bungkus kopi YSP. Oke. 2 bungkus kopi ya. Untuk pemenang atas nama Ahmadun Pasuruan. Ahmadun Pasuruan. Yang satunya, selanjutnya Said Pasuruan. Said Pasuruan. Oke, terima kasih. Baiklah pemirsa Malang TV, sekarang Kiki akan membacakan ulang siapakah 5 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000 di sesi pertama kita hari ini ya. Yang pertama ada Siti Muina dengan alamat Kedung Kandang, Malang. Selanjutnya ada Siti Zubaida, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Yang ketiga ada Sudarsi dengan alamat Purut Rejo, Kota Pasuruan. Berikutnya ada Ahmadun dengan alamat Patuguran Rejoso, Pasuruan. Dan yang kelima ada Said dengan alamat Patuguran Rejo, Pasuruan. Selamat kepada 5 orang pemenang yang beruntung mendapatkan uang tunai masing-masing senilai Rp500.000. Untuk pemirsa setia Malang TV, jangan khawatir karena hari ini kita masih akan mencari 10 orang lagi yang beruntung ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ya Berkah Kopi ya, seruput nendang. Kopi ya, seruput nendang akan bagi-bagi hadiah setiap hari melalui program Ya Berkah Kopi ya, mulai 1 Oktober hingga 30 Oktober 2020. Menangkan total hadiah utama 5 paket tabungan umroh dengan nilai total Rp150 juta yang diundi setiap minggu. Menangkan juga uang tunai
tunai dengan total nilai ratusan juta rupiah yang diundi setiap hari. Caranya gampang, masukkan 2 bungkus Kopiah varian apa saja ke dalam amplop. Tulis nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian, masukkan ke gerobak Kopiah terdekat di sekitar Anda. Saksikan terus proses pengundian Ya Berkah Kopiah setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan juga hasil pengumuman pemenangnya sampai jam 22 waktu Indonesia Barat hanya di Malang TV. Ingat, kumpulkan bungkus Kopiah dan menangkan hadiahnya. Kopiah seruput nendang. Kopiah seruput nendang. Diseruput yuk diseruput. Kopiah seruput nendang. Oke pemirsa Malang TV, kita kembali lagi di sesi kedua. Kali ini kita masih akan mencari 5 orang lagi yang beruntung mendapatkan uang tunai masing-masing senilai 500.000 rupiah. Dan bisa pemirsa lihat di depan Kiki ada Dropbox yang super besar ya. Ini adalah ribuan amplop yang sudah terkumpul mulai 20 Juli 2020 hingga H-1 dari sekarang. Dan tentunya masih ditemani oleh para saksi, masih ada Pak Rama dan juga Pak Ananto di sini pemirsa. Masih ada kesempatan untuk Anda nih yang ingin mengikuti undian Ya Berkah Kopiah. Caranya mudah, cukup masukkan 2 bungkus Kopiah varian apa saja ke dalam amplop. Bisa Anda tuliskan nama, alamat, nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Masukkan ke Dropbox area sekitar Anda atau bisa Anda kirimkan ke media partner. Untuk Malang Raya bisa Anda kirimkan ke Malang TV, Radio KDS 8 dan juga Radio Senaputra FM. Atau di Pasuruan Raya bisa Anda kirimkan ke Radio Panorama FM dan juga Radio Warna FM. Oke baiklah pemirsa, di sesi kedua kita akan mencari 5 orang lagi ya untuk hari ini. Dan tentunya gak usah berlama-lama lagi, Kiki persilahkan untuk tim pengaduk amplop langsung memasuki area Dropbox ya. Silahkan kakak langsung masuk lagi, diaduk lagi secara merata ya. Dan untuk pemirsa, jangan ragu untuk seruput kopi ya, karena kopi ya terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma yang harum dan rasa lebih nendang. Dijamin bikin melek, seruput nendang. Oke, lagi diaduk-aduk-aduk. Pinggirnya jangan lupa, bawahnya dikeluarkan ke atas semuanya secara merata ya. Oke. Sebelah sini juga jangan lupa teman-teman. Oke, untuk teman-teman sudah cukup. Terima kasih sudah dibantu untuk mengaduk amplop ya. Silahkan keluar dari area Dropbox. Dan langsung Kiki panggil nih, ada tim pengambil amplop. Silahkan. Ya. Jadi sekali lagi pemirsa yang di rumah jangan khawatir karena pengundian ini real tanpa rekayasa. Oke, sudah aman? Angkat tangannya dulu. Siap, silahkan langsung diambil. Mulai. Oke. Gak bosan-bosannya nih Kiki buat mengingatkan pemirsa setia Malang TV untuk mengikuti undian Ya Berkah Kopiah. Sekali lagi caranya cukup mudah, cukup kumpulkan 2 bungkus Kopiah varian apa saja, masukkan ke dalam amplop, jangan lupa untuk tuliskan nama, alamat, nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Pemirsi, iya. Oke sudah ya. Oke, 1 amplop sudah di tangan Kiki, kurang 4 amplop lagi pemirsa yang ada di rumah. Ya, masih banyak kesempatan untuk Anda memenangkan hadiah dari undian Ya Berkah Kopiah. Oke, 2 amplop. Oke, samping-samping boleh ya, samping-samping boleh, pojok-pojok juga boleh, bawah, atas, tengah boleh. Sak sereke. Mau ngambil di sebelah mana? Yang penting merata ya. Amplop ketiga di sesi kedua. Kurang 2 amplop lagi ya. Kurang 2 amplop lagi. Oke. Oke.
Boleh sebelah sana, depannya juga boleh ya. Amplop keempat nih, di sesi kedua, kurang satu amplop lagi. Satu amplop lagi, kira-kira siapakah di sesi kedua ini? Lima orang yang beruntung mendapatkan uang tunai, ya. Oke. Oke, amplop kelima di sesi kedua. Permisi, terima kasih Pak Ananto. Sekarang sudah ada 5 amplop di tangan Kiki di sesi yang kedua ini ya. Dan langsung Kiki bagikan kepada para saksi nih. Pak Rama silahkan 2 amplop ya. Pak Ananto 3 amplop. Kita mulai dari Pak Rama dulu. Pak Rama silahkan dicek. Oke, kita cek dulu kelengkapan nama. Baik. Identitas, nomor HP sudah lengkap semua. Kita buka satu persatu. Di amplop yang pertama terdapat 2 bungkus kopi ya susu. Pemenang atas nama Kunaina Pasuruan. Ore, Pasuruan. Lalu yang kedua, kita buka. Terdapat 2 bungkus kopi ASP. Pemenang atas nama Kristina Purwati Pakis Malang. Sudah sah ya Pak Rama? Sudah sah. Oke, baiklah, terima kasih Pak Rama. 2 amplop sudah sah. Sekarang kita tinggal cek 3 amplop di Pak Ananto ya. Silakan Pak. 3 amplop, nama dan nomor HP sudah lengkap semua. Oke. Sah. Sekarang saya buka dulu. Dua bungkus. Ada 2 bungkus. Apa berikutnya? 2 bungkus. 2 bungkus kopi ya susu. Berikutnya. Oke. 2 bungkus. 2 bungkus. Baik. Saya namanya Niswatin Hasanah Temas Batu. Hari. Apa berikutnya? Sanawiyah Boto Skoropuro. Oke. Nurul Faisah Pasuruan. Pasuruan. Sudah saya Pak Ananto. Sudah sah, terima kasih. Oke pemirsa, sekarang kita akan membacakan ulang nih 5 orang yang beruntung di sesi kedua kali ini ya. Yang pertama ada Hunaina di Jalan Ahmad Dahlan ya. Yang selanjutnya Kristina Purwati, Saptarenggau Pakis Malang. Selanjutnya ada Niswatin Hasanah di Temas Batu. Selanjutnya ada Sanawiyah Segoropuro Pasuruan. Amplop kelima di sesi kedua ada Nurul Faiza Wonosari Pasuruan. Selamat kepada 5 orang pemenang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000 ya. Wah, pasti seneng banget nih. Dan tentunya masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin mengikuti undian Ya Berkah Kopiah. Caranya cukup mudah. Cukup masukkan 2 bungkus kopiah varian apa saja ke dalam amplop. Jangan lupa tuliskan nama, alamat, nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Langsung bisa Anda masukkan ke Dropbox di area sekitar dekat Anda atau bisa Anda kirimkan ke media partner. Untuk wilayah Malang Raya bisa Anda kirimkan ke Malang TV, Radio Sena Putra FM dan juga Radio KDS 8. Dan untuk area Pasuruan Raya bisa Anda kirimkan ke Panorama FM dan juga Radio Warna FM. Pemirsa jangan kemana-mana karena sebentar lagi di sesi yang ketiga nanti kita masih akan mencari 5 orang lagi. Jadi sekali lagi hari ini total kita akan mencari 15 orang pemenang ya. Tetap di Ya Berkah Kopiah, Seruput Nendang. Kopiya Seruput Nendang akan bagi-bagi hadiah setiap hari melalui program Ya Berkah Kopiya mulai 1 Oktober hingga 30 Oktober 2020.
Menangkan total hadiah utama 5 paket tabungan umroh dengan nilai total 150 juta rupiah yang diundi setiap minggu. Menangkan juga uang tunai dengan total nilai ratusan juta rupiah yang diundi setiap hari. Caranya gampang, masukkan 2 bungkus Kopiah varian apa saja ke dalam amplop. Tulis nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian, masukkan ke gerobak Kopiah terdekat di sekitar Anda. Saksikan terus proses pengundian Ya Berkah Kopiah setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan juga hasil pengumuman pemenangnya sampai jam 22 waktu Indonesia Barat hanya di Malang TV. Ingat, kumpulkan bungkus Kopiah dan menangkan hadiahnya. Kopiah seruput nendang. Kopiah seruput nendang. Diseruput yuk diseruput. Kopiah seruput nendang. Oke pemirsa, kita kembali lagi di sesi yang ketiga. Dan tentunya kita masih akan mencari lagi 5 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai masing-masing senilai 500 ribu rupiah di edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2020 ya. Dan masih ada Pak Rama dan juga Pak Ananto yang masih setia nih di sini menemani kita semua pemirsa. Oke, dan gak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung mengundang pengaduk amplop untuk langsung memasuki area Dropbox ya, silakan. Oke, tangannya sudah diangkat. Dan sekali lagi pemirsa yang di rumah, jangan khawatir karena ini real tanpa rekayasa. Dan juga buat Anda semua, jangan ragu untuk seruput kopi ya, karena kopi ya terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma yang harum dan rasa lebih nendang. Dijamin bikin melek. Seruput nendang. Oke, masih diaduk-aduk lagi secara merata, harus selalu diaduk ya. Ribuan amplop yang sudah terkumpul mulai 20 Juli 2020 hingga H-1 dari sekarang nih. Banyak banget amplopnya, ribuan nih. Oke, sebelah sini, depan juga boleh, belakang juga boleh, diaduk-aduk ya. Biar merata semuanya. Nah, dibalik-balik biar yang bawah jadi ke atas, yang samping jadi ke samping satu lagi. Oke, sudah merata. Oke, di pojok sana juga jangan lupa kakak. Oke, baiklah teman-teman, pengaduk amplop sudah cukup. Terima kasih banyak, sudah merata ya, sudah diaduk-aduk-aduk. Dan selanjutnya kita akan memanggil teman kita, yaitu adalah tim pengambil amplop. Dan sekali lagi akan mengambil 5 amplop di sesi ketiga kita ya. Pak Ananto ya, dimohon untuk memakaikan penutup kepala. Oke, real tanpa rekayasa nih pemirsa, jadi jangan khawatir ya. Oke, silakan langsung mulai untuk memasuki area Dropbox, memulai mengambil 5 amplop. Hati-hati, oke. Bisa berlari-lari sebelah sini, tengah, depan, belakang, samping ya. Hati-hati. Oke. Pemirsa, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin mengikuti undian Ya Berkah Kopiah. Caranya mudah, cukup masukkan 2 bungkus Kopiah varian apa saja ke dalam amplop. Jangan lupa untuk tuliskan nama, alamat, nomor KTP, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Permisi, terima kasih. Dan pemirsa nih, kalau sudah menyiapkan amplop yang berisi 2 bungkus Kopiah, bisa Anda masukkan ke Dropbox di area sekitar dekat Anda, atau bisa Anda kirimkan ke media partner. Nah, untuk Malang Raya, bisa Anda kirimkan ke Malang TV, Radio KDS 8, dan juga Radio Seraputra FM. Dan untuk Pasuruan Raya, bisa Anda kirimkan ke Warna FM dan juga Radio Panorama FM. Oke, sudah mendapatkan 2 amplop di sesi yang ketiga. Jadi sekali lagi,
hari ini total kita akan mencari 15 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai masing-masing senilai Rp500.000 ya. Oke, amplop ketiga. Terima kasih ya Pak Rama. Kurang dua amplop lagi. Dua amplop lagi. Kira-kira siapakah nih yang beruntung? Ikutan deg-degan ya jadinya ya. Amplop keempat. Oke, satu amplop lagi. Jadi untuk pemirsa di rumah, selalu diingatkan jangan ragu untuk seruput kopi ya. Karena kopi ya terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma yang harum dan rasa lebih nendang. Dijamin bikin melek. Seruput nendang. Oke, satu amplop terakhir di sesi yang ketiga. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, sekarang di tangan Kiki sudah ada 5 buah amplop dan kita akan mengecek nih keabsahan dari data diri yang sudah dikirimkan oleh penikmat setia Kopia ya. Silakan Pak Rama 3 amplop ya. Pak Ananto 2 amplop. Kita akan mulai dari Pak Ananto dulu. Silakan Pak Ananto. Nama, identitas sama nomor HP lengkap. Lengkap. Oke, saya baik. Buka dulu. Oke. Dua bungkus. Dua bungkus kopi. Oke. Dua bungkus. Dua bungkus kopi susu. Baik. Ini saya bacakan. Muhammad Fatah Ubaidillah Batu Temas. Batu. Yang kedua, Hamim Wonorejo Pasuruan. Sudah sah. Terima kasih. Dua amplop sudah sah. Sekarang kita akan cek amplop yang ada tiga nih yang di Pak Rama ya. Silakan Pak Rama. Betul, kita cek untuk kelengkapan identitas, nama, nomor HP sudah lengkap semua. Baik. Kita cek satu-satu. Di amplop yang ketiga ini terdapat dua bungkus kopi ya susu. Baik, dua bungkus kopi ya susu. Pemenang atas nama Slamet Haryanto, Gondang Wetan, Pasuruan. Lalu amplop yang keempat, kita cek terdapat dua bungkus kopi ya susu pemenang atas nama Siti Badria, Warung Dowo Selatan. Yang terakhir kita cek terdapat dua bungkus kopi ya susu pemenang atas nama Imam Irwan Sutojayan. Oke, sudah saya? Sah. Baik pemirsa, sudah dibacakan pemenangnya oleh para saksi dan Kiki akan ulangi lagi siapakah 5 orang yang beruntung mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000 di sesi yang ketiga ini ya. Yang pertama atas nama Imam Irham dengan alamat Sutojayan, Slamet Haryanto di Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan. Berikutnya atas nama Siti Badriah dengan alamat Warung Dowo Selatan. Selanjutnya atas nama Hamim dengan alamat Wonorejo, Pasuruan. Berikutnya ada Muhammad Fatah Ubaidillah dengan alamat Temas, Kota Batu. Selamat kepada 5 orang pemenang yang beruntung hari ini ya, yang mendapatkan uang tunai masing-masing senilai Rp500.000 di edisi Senin 5 Oktober 2020. Dan untuk pemirsa di rumah jangan khawatir karena undian ini sudah sah dan terdaftar di Kemensos dengan nomor 642/DYS-PSDBS.PI.5.5/06/2020. Dan juga ada tata tertib pengundian yang akan Kiki informasikan adalah yang pertama, pemenang dinyatakan sah apabila amplop berisi 2 bungkus kopiah varian apa saja dalam kondisi baik, lengkap dengan nama, alamat, nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Satu nomor KTP hanya berhak memenangkan satu hadiah per hari. Apabila nih terjadi satu nomor KTP memenangkan 2 jenis hadiah, maka hadiah dengan
dengan nominal yang lebih kecil akan kita undi ulang. Dan yang pasti pemirsa, keputusan para saksi bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Baik pemirsa, sekarang Kiki akan membacakan 15 orang pemenang hari ini edisi Senin 5 Oktober 2020 ya. Yang pertama atas nama Siti Muina dengan alamat Kedung Kandang, Kota Malang. Selanjutnya ada Siti Zubaidah dengan alamat Kedung Kandang, Kota Malang. Berikutnya ada Sudarsi dengan alamat Puturejo, Kota Pasuruan. Selanjutnya ada Ahmadun dengan alamat Patuguran, Rejoso, Pasuruan. Berikutnya atas nama Said dengan alamat Puturejo, Kota Pasuruan. Selanjutnya ada Kunainah dengan alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikutnya atas nama Kristina Purwati dengan alamat Sabterenggo, Pakis, Kabupaten Malang. Selanjutnya ada Niswatin Hasanah dengan alamat Temas, Kota Batu. Berikutnya atas nama Sanawiyah dengan alamat Segoropuro, Pasuruan. Berikutnya atas nama Nurul Faizah dengan alamat Gondang Wetan, Pasuruan. Berikutnya ada Imam Irham dengan alamat Sutojayan. Selanjutnya atas nama Selamat Haryanto dengan alamat Gondang Wetan, Pasuruan. Berikutnya atas nama Siti Badriah dengan alamat Warung Dowo Selatan. Berikutnya atas nama Hamim dengan alamat Wonerejo, Pasuruan. Oke, pemenang ke-15 ada atas nama Muhammad Fatah Ubaidillah dengan alamat Temas, Kota Batu. Selamat kepada 15 orang yang beruntung hari ini yang mendapatkan uang tunai masing-masing senilai Rp500.000 spesial dari Ya Berkah Kopia, Seruput Nendang. Oke pemirsa yang di rumah, masih ada kesempatan untuk Anda nih yang ingin mengikuti undian Ya Berkah. Caranya cukup mudah, kumpulkan 2 bungkus kopia varian apa saja, masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa untuk tuliskan nama, alamat lengkap, nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Masukkan ke Dropbox di area sekitar dekat Anda atau bisa Anda kirimkan ke media partner. Untuk Malang Raya bisa langsung Anda kirimkan ke Malang TV, Radio Senaputra FM dan juga Radio KDS 8 FM. Dan untuk Pasuruan Raya bisa langsung Anda kirimkan ke Radio Panorama FM dan juga Radio Warna FM. Dan pemirsa perlu diketahui bahwa undian ini hingga tanggal 30 Oktober 2020. Jadi masih banyak kesempatan untuk Anda yang ingin mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Ya Berkah Kopia, Seruput Nendang. Dan gak bosan-bosannya Kiki ingatkan untuk Anda semua, jangan ragu untuk seruput kopia. Karena kopia terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma yang harum dan rasa lebih nendang. Dijamin bikin melek. Seruput Nendang. Oke, baiklah pemirsa yang ada di rumah ya. Kita sudah mendapatkan 15 orang pemenang hari ini ya kan. Jangan lupa saksikan terus pengundian Ya Berkah Kopia setiap hari jam 19 waktu Indonesia Barat. Karena siapa tahu andalah pemenangnya. Buat yang ketinggalan gak usah khawatir, karena hasil pengumuman pemenang Ya Berkah Kopia masih bisa disaksikan setelah program ini setiap harinya sampai jam 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Malang TV. Dan sudah berakhirlah perjumpaan kita hari ini, sudah mendapatkan 15 orang pemenang di edisi Senin 5 Oktober 2020 ya. Terima kasih untuk para saksi, ada Pak Rama, terima kasih untuk Bapak Ananto yang setia menemani kita semua di sini ya. Dan saya Kiki pamit undur diri, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum, selamat malam dan sampai jumpa. Ya Berkah Kopia, Seruput Nendang. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini yang dipersembahkan oleh Kopia. Diseruput yuk diseruput, Kopia aromanya harum tiada duanya. Dan bikin melek rasanya yang nikmat, yuk nyeruput Kopia. Kopia, seruput nendang. Kopia, seruput nendang.
akan bagi-bagi hadiah setiap hari melalui program Ya Berkah Kopia mulai 1 Oktober hingga 30 Oktober 2020. Menangkan total hadiah utama 5 paket tabungan umroh dengan nilai total Rp150 juta yang diundi setiap minggu. Menangkan juga uang tunai dengan total nilai ratusan juta rupiah yang diundi setiap hari. Caranya gampang, masukkan 2 bungkus kopiah varian apa saja ke dalam amplop. Tulis nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian, masukkan ke dropbox kopiah terdekat di sekitar Anda. Saksikan terus proses pengundian Ya Berkah Kopiah setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan juga hasil pengumuman pemenangnya sampai jam 22 waktu Indonesia Barat hanya di Malang TV. Ingat, kumpulkan bungkus kopiah dan menangkan hadiahnya. Kopiah, seruput, nendang.